Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Taala, kita jumpa lagi hari ini setelah beberapa minggu kita berhenti lepas kuliah yang last tu. Saya sebenarnya tengah penat, masih lagi penat betul ni. Sebab dalam setahun, biasa saya kerja tak banyak, memang dalam setahun tu main-main lah. Tapi dalam setahun ada seminggu yang kerja betul-betul banyak lah. Seminggu tu memang betul-betul banyak lah, kerja sehari 16 jam, 15 jam. Dan 15 jam tu memang kerja betul-betul sampai terskip makan. Maksudnya seminggu tu yang sangat sangat penuh dalam setahun. Ada seminggu je. Seminggu tu masa international tournament. Yang minggu ni lah sebenarnya, semalam final round, jadi dah habis lah. Tapi penat dia tu masih tak hilang lagi lah, terasa lagi penat. Ingatkan Khamis ni dah okey, boleh dapat tidur, tapi still penat lah semuanya. Ada 2-3 hari tu program kami dekat QNCC. Program QNCC ni bagus lah, makanan sedap pun semua. Tapi tak sempat makan, sampai balik rumah buka almari jumpa Maggi kotak tu. So itulah yang jadi makanan, sebab pack sangat seminggu ni. Cuma sebelum kita masuk tajuk ni kan, saya rasa tajuk ni pun kita pendekkan sikit lah ni, sebab kepala masih duk tintong lagi. Jadi okay, kita pendekkan lah, kita cerita selingan lebih banyak lah kot. Cuma satu benda yang menarik kali ni, pertandingan debat antara bangsa ni, tiap-tiap tahun ada tim dari Malaysia. So tahun ni ada 3 tim, UM, UIA dengan USIM. Debat ni dalam bahasa Arab. Dia ada open category dengan foreign language yang bukan penutur bahasa Arab. So UIA duduk dalam open category. Tiga-tiga budak Melayu. Empat orang budak Melayu yang tak pernah belajar kat mana-mana negara Arab pun. Mereka belajar kat Malaysia je, belajar kat UIA. Empat orang ni, tim UIA. Masa hari first mereka main, mereka kena interview. Bahasa Arab mereka nampak macam boleh lah debat dengan Arab. Dia kena dalam open kategori. Lepas tu kena dalam open, ada 5 round. Dan mereka menang semua 5 round. Menang dengan tim-tim yang bagus lah. Menang dengan Qatar, dengan Maghribi, dengan Jordan. Dia tapau semua, dia menang 5. Dan masa salah seorang daripada pelajar tu, dia nombor 3 terbaik, pendebat ketiga terbaik. So depan dia semua Arab, belakang dia semua Arab. Depan dia 2 orang je lah, dan belakang dia semua Arab. Maksudnya budak-budak Melayu yang belajar di Malaysia, mereka tak pernah pergi negara Arab pun, belajar di Malaysia je. Sepanjang hidup mereka kalau pergi negara Arab pun mungkin melancong pergi umrah macam tu je. Dia boleh compete dengan orang Arab, dan dia boleh menang, dan dia kalahkan ramai orang Arab lain. Cuma mereka kalah masa quarter final sebab tajuk tu lah. Mungkin tajuk tu tak berapa sesuai orang kan, mereka kalah. Tapi asal 5 round, 5-5 round tu menang semua. Daripada 110 team, dia duduk ranking nombor 2. Atas dia Tunis Al-Manar, memang Arab lah, yang bawah dia pun Arab juga. So duduk nombor 2. Saya cuma teringat satu benda lah. Dulu masa saya kat universiti dulu, orang selalu kata kalau nak belajar Arab kena pergi negara Arab. Maksudnya kena belajar di negara Arab. Kalau belajar di Malaysia ni, macam mana bertekun pun tak boleh nak pandai, sebab dia kena ambil berkat juga, kena belajar di negara Arab. Orang kata macam tu lah, nak pandai kena duduk negara Arab. Masa saya sekolah menengah dulu, cikgu tu cakap, ustaz-ustaz yang
Allah Ta'ala bagi mereka peluang. Mereka boleh belajar di Jordan, boleh belajar di Mesir. So, saya pun tak tahulah mereka nak motivasi student ke ataupun nak kata mereka jalan dia tu bagus. Cuma biasa perkataan yang selalu orang ucap, kamu kalau setakat belajar UM, USIM, UIA ni tak boleh ke mana bahasa Arab kamu memang tunggang-langgang. So, kamu betul-betul nak Arab bagus, kamu kena pergi Mesir, kena pergi Jordan, kena pergi Saudi, kena pergi Yaman. Kalau takat universiti dalam negara ni, dia kata kira cikai lah. Macam orang tak pandang. Mungkin betul lah kot. Tapi pencapaian budak-budak ni, mengalahkan ramai orang Arab, duduk di hadapan orang Arab yang ramai, tak ramai orang boleh buat lah. Dan tak ada lah student Malaysia yang duduk di universiti lain pun yang boleh, yang ada, yang sampai ke tahap tu lah. Jadi sebenarnya belajar bahasa Arab ni, di mana-mana pun sama lah. Belajarlah di mana pun, sebab yang penting kita bukan orang Arab. Bila kita bukan orang Arab, macam mana kita bersungguh pun kita pun tak boleh sampai macam orang Arab pun, kan? Macam mana kita nak faham segala syair-syair Arab? Kita bukan orang Arab. Dan ramai juga student-student kita yang belajar di negara Arab, di Jordan, di Mesir dan Saudi ataupun Yaman ataupun Morocco dan sebagainya, balik ramai juga yang bahasa dia tunggang-langgang tak? Bahasa tak tentu halal lah. Macam tu juga yang belajar dalam negeri pun sama juga. Yang tunggang-langgang pun ramai juga. Yang bagus adalah juga. Jadi cuma saya seronoklah dengan pertandingan ni, menunjukkan yang budak-budak UIA ni kira boleh tahan jugalah. UM pun bagus juga. Breaking team 24, UM nombor 25. So sikit je lah, kalau tidak dah boleh masuk pre-octo. UM nombor 25, UIA nombor 2. USIM nombor 1 untuk non-native speaker. Itu pun USIM menang senang-senang lah. Lawan budak Pakistan, India, Kanada, orang putih pun memang tak erti cakap Arab. Dia pun menang senang-senang lah. So Malaysia ni kira ada tempat yang bagus juga lah. Kita selalu pandang rendah pada universiti tempatan. Kita selalu anggap yang universiti tempatan ni second class, tak bagus. Kita selalu anggap yang macam wah, nak belajar bahasa Arab ni bagus pergi negara Arab. Ataupun pergi ke India, pergi ke Pakistan. Sebenarnya di negara kita pun taklah kurang sangat. Negara kita, student-student tu belajar di Malaysia lah dan boleh capai keputusan yang sangat hebat. Saya seronok lah 2-3 hari ni, jadi hilanglah juga penat sedikit sebanyak tu. So, itu selingan, mukadimah sikit. Sebelum kita masuk, tajuk kita pada hari ini insyaAllah berkaitan dengan Sirah Khulafa' Rashidin. Sebelum Sirah Khulafa' Rashidin, kita cerita sikit tentang solat. Dalam kelas yang lepas, kita cerita tentang niat. Niat salah satu rukun dalam solat. Yang kedua, selepas niat, perkara penting seterusnya, rukun penting seterusnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram ni penting? Sebab orang tak masuk ke dalam solat melainkan dengan takbiratul ihram. Dalam hadis, Nabi SAW kata, miftahus salat at-tuhur. Kunci kepada solat mestilah dalam keadaan suci. Tak suci, tak masuk dalam solat. Wa tahrimu at-takbir. Yang mengharamkan kita daripada buat perkara lain, maksudnya sebelum solat tu boleh buat apa sahaja. Nak garu, nak jalan, nak betulkan tulang belulang, nak betulkan urat kepala, butang baju, itu semua tak ada masalah. Wa tahrimu at-takbir. Bermula perkara-perkara yang diharamkan, maksudnya hanya perlu konsentrate perbuatan solat yang mengharamkan perbuatan lain adalah takbir. Jadi pintu solat adalah takbir. Wa tahlilu at-taslim. Dan juga yang menghalalkan semula benda-benda yang haram sebelumnya. Haram buat benda lain melainkan perbuatan solat. Halal semula adalah dengan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi takbir adalah pintu kepada solat. Takbir cara masuk dalam solat. Dan perkataan takbir dalam bahasa Arab maksudnya membesarkan Allah. Daripada kabbara. Kabbara yukabbiru takbir. Membesarkan Allah. Para ulama berbeza pandangan apa ucapan yang boleh diucap. Cuma kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi sentiasa mengucapkan Allahu Akbar. Dalam mazhab Hanafi, mereka kata kalau ucap ucapan lain pun boleh, maksudnya sama, membesarkan Allah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i dia straight sikit dalam bab ni, ucapan takbir mestilah dengan Allahu Akbar. Dengan lafaz takbir tu. Ataupun Allahul Akbar.
lafaz tu, tak boleh lafaz lain. Ni kita baca pun tak penting sangatlah, sebab memang kita ucap Allahu Akbar pun tak ada orang pergi tiba-tiba sastrawan nak pergi kata Allah Maha Besar ke apa. Memang kita ucap Allahu Akbar, sama ada dia pandai Arab ke dia tak pandai Arab, itulah ucapan yang diucapkan. Takbir, takbir adalah rukun. Kalau tak mengucapkan takbir, solat tak sah. Rukun maksudnya mesti kena ucap. Sama ada kita ucap dengan kuat Allahu Akbar, ataupun kita ucap dengan perlahan Allahu Akbar, ataupun kita sekadar menggerakkan lidah kita, terutamanya makmum. Imam dah takbir kuat, makmum dia sekadar menggerakkan lidah dia. Sir, tak bunyi apa, cuma dia sekadar menggerakkan lidah. Tetapi yang semua tu okey, cuma takbir mesti kena buat. Kalau tak takbir, solat dia tak sah. Takbir adalah ucapan Allahu Akbar tu, bukan angkat tangan. Angkat tangan ni bukan rukun. Kalau tak mau angkat tangan, okey, tak ada masalah. Tapi mengucapkan takbir, itu rukun. Kena ucapkan takbir. Ketika mengucapkan takbir, Nabi SAW mengangkat tangan. Jadi, dekat mana Nabi angkat tangan? Di sini ada beberapa hadis yang berbeza-beza. Ada hadis yang para sahabat nampak, ada sahabat yang nampak Nabi SAW angkat tangan hadwa mankibaih, separas dengan dua bahunya. Ada hadis yang sahabat nampak Nabi SAW angkat separas dengan telinga. Ulama berbeza pandangan nak angkat macam mana, sebab para sahabat nampak Nabi SAW, dan bila mereka sifatkan takbir Nabi, mereka sifatkan dengan perkataan berbeza. Ada yang kata separas bahu, ada yang kata separas telinga. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita gabungkan ke semua hadis ni, artinya hujung-hujung jari ni sampai ke telinga. Di bawah tangan kita, bahu. Bila orang tengok, ada orang akan nampak dan dia kata bahu. Ada orang nampak, dia kata telinga. Sebab itulah, tangan berada di antara bahu dan juga telinga. Itu salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, apabila ada sahabat kata Nabi angkat paras bahu, ada sahabat kata Nabi angkat paras telinga, menunjukkan yang bab takbir ni luas. Angkat takat mana pun boleh. Siapa yang memilih nak angkat takat bahu dia, dia boleh angkat takat bahu. Siapa yang memilih nak angkat tinggi sampai ke telinga dia pun, dia boleh angkat tinggi. Sebab ada kepelbagaian hadis menunjukkan yang bab ni Nabi tidak bertegas, mesti satu cara yang sama. Itu pandangan yang kedua. Sebenarnya dalam solat ni banyak bab yang masuk dalam bab ni, di mana Nabi SAW tunjukkan banyak contoh-contoh yang ada beza sedikit. Akhirnya orang yang ikut mazhab fiqah, mereka bergaduh sama sendiri, mana yang lebih tepat. Sedangkan isu tu di zaman Nabi tak ada isu pun, dia pun tak bergaduh pun. Mereka angkatlah, ada yang takat bahu, ada yang takat telinga, begitulah apa yang mereka buat. Cuma jangan hulu lah. Hulu angkat tangan sampai surrender punya angkat tangan, itu melampau. Ataupun sebagian orang dia malas nak angkat tangan, dia angkat sikit lah. Taklah macam tu. Cuma ikutlah hadis Nabi SAW, sama ada Nabi angkat sampai ke bahu ataupun Nabi angkat sampai ke telinga, dengan ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tanpa takbiratul ihram, solat tak sah. Allahu Akbar. Itu tak kat mana tangan? Ini satu masalah juga. Mana nak letak tangan? Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata, kami para Nabi diperintahkan, di antara sunnah para Nabi adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang tu ada hadis clear, tangan kanan di atas tangan kiri. Nabi nampak orang letak tangan kiri atas, Nabi ubah, kanan letak atas kiri. Tak kira hang tangan kanan ke, hang kidal ke, apa ke, caranya mesti sama. Tangan kanan di atas tangan kiri. Mana nak letak? Di sini ulama' beza pandangan. Bukan ulama' kemudian, di kalangan sahabat Nabi juga mereka ada beza pandangan nak letak mana.
Kata Imam Abu Hanifah, tangan ni diletak bawah pusat. Kalau perasan kan orang-orang India, Pakistan, mereka letak di bawah pusat. Ha? Letak bawah pusat. Bawah pusat, bawah perut lah kira, sebab pusat tu duduk kat perut. Ha, dia di bawah pusat. Apa hikmah bawah pusat? Hikmahnya mungkin sebagai tanda merendah diri kepada Allah Ta'ala kan. Kita macam menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita menghadap orang yang ada jawatan pun, kita menunjukkan kita rendah diri. Jadi bila menghadap Allah Ta'ala, pada pandangan ulama mazhab Hanafi, bila letak bawah pusat ni sebagai tanda kita merendah diri kepada Allah Ta'ala. Dalam solat kita merendah diri. Jadi ulama Hanafi mereka letak di bawah pusat. Dan pandangan tu dilakukan oleh sebahagian sahabat Nabi. Tanda merendah diri, tunduk kepada Allah Ta'ala. Imam Syafi'i pula, dalam mazhab Syafi'i, tangan diletak di atas perut, tinggi daripada perut. Kata Al-Mawardi, kalau tak silap saya, tangan tak boleh diletak di bawah pusat. Sebab di bawah pusat tu aurat. Tak sesuai letak tangan di bawah pusat, tempat aurat kita. Kan pusat dengan lutut aurat. Jadi tak sesuai letak di situ. Ia lebih sesuai diletakkan di dada. Sebab di dada itu ada jantung, dan itu lebih sesuai untuk meletakkan tangan. Ulama mazhab Syafi'i mereka sebutlah, kalau tak silap saya Nawawi kot dia sebut, apabila diletakkan tangan ni, nadi tangan dekat dengan nadi jantung, dia menzahirkan khusyuk. Jadi di atas daripada perut, atas sikit daripada perut. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Sebab bawah tu aurat, tinggi. Jadi ala kulli hal, mungkin masuk dalam bab yang sama juga macam kita bincang tadi, yang mana Nabi tunjukkan contoh yang macam-macam. Nabi tak marah sahabat buat macam mana pun. Jadi bab ni pun sama jugalah, bab yang tak payah bergaduh. Siapa yang pilih nak letak bawah pusat, dia letaklah bawah pusat. Ada sahabat buat begitu. Kalau ada sahabat buat begitu, maksudnya sahabat buat dan Nabi tak marah lah. Nabi benarkan. Siapa yang memilih nak letak di atas perut dia, dia boleh letak begitu. Ada diriwayatkan di dalam hadis, ada sahabat buat dan Nabi tak marah. Cuma jangan buat main benda khurafat lah. Mesti tutup pusat. Sebab kalau tak tutup nanti, tutup nanti angin masuk ke apa. Itu tak boleh, itu khurafat. Jangan buat itu. Tutup ke tak tutup tu tak penting. Mesti letak sama ada atas pusat, bawah pusat, terpulang. Jangan bawa kepercayaan khurafat. Nabi kata genggam ataupun letak. Dua-dua ada hadis. Nak genggam pun boleh, nak letak pun boleh. Jangan bawa benda khurafat. Satu, pasal apa satu? Isyarat tauhid. Betul lah satu tu tauhid. Tapi Nabi tak tunjuk kat sini untuk tunjuk isyarat tauhid. Part ni Nabi suruh genggam, hang genggam lah. Nabi suruh letak, hang letak lah. Tak payah ada cerita, tak apa aku genggam. Cuma satu je keluar. Pasal apa satu? Tauhid. Masalah dia kalau hang letak satu, sekejap orang lain pula dia letak dua. Pasal apa dua? Tauhid dan kepercayaan kepada Rasul. Kan kalau boleh, sekejap kisah mamat mana main letak tiga pula. Rasul saja tak best lah, malaikat letak sekali. Akhirnya orang jadi wayang, masing-masing buat suatu hati dia. Yang penting ikutlah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sama ada genggam tangan tu ataupun letak tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi itu sedikit sebanyak tentang takbiratul ihram dan juga tempat meletakkan tangan selepas takbiratul ihram. So kita dah cerita dah setakat ni, niat, kemudian takbir, Allahu Akbar, dan letak tangan kanan di atas tangan kiri. So sambung cerita kita dalam sirah ni. Kita dah cerita dalam kelas yang lepas bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ada perwatakan yang berbeza dengan banyak orang lain. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat tegas. Orang yang tak ada watak lain yang setegas dia di dalam sirah. Hatta kalau kita tengok sejarah panglima perang, sejarah pemimpin selepas Abu Bakar, ketegasan Abu Bakar ni tak ada siapa boleh ikut. Itu Abu Bakar Siddiq. Kita cerita sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat, dia perang 3 kali berturut-turut. Apabila dia dengar berita orang murtad datang, mereka datang untuk buat kacau dalam Madinah, mereka keluar dari Madinah, dia kejar mereka dan perangi mereka. Dia kejar dia. Kemudian
Kita dah cerita apabila unta-unta dia lari sebab bunyi bising dan sebagainya, dia balik. Malam tu juga dia kejar mereka sekali lagi. Kemudian apabila dia balik, tentera Usamah balik yang dihantar oleh dia, balik tentera Usamah, dia sambung semula untuk kejar mereka. Abu Bakar tak berhenti lawan orang murtad. Dia tak berhenti langsung. Dan setelah tiga perang berturut-turut ini, Abu Bakar masih lagi belum berhenti memerangi orang yang murtad. Jadi ini yang kita akan sambung sedikit banyak sebanyak pada hari ini. Apabila tentera Usamah balik, Abu Bakar ketika itu meneruskan perlawanan dia memerangi orang yang murtad, sehingga dia sampai ke tempat yang namanya Al-Abraq. Di situ ada Bani Dhubian. Mereka ni kelompok yang murtad dan tak nak bayar zakat. Abu Bakar pergi ke tempat itu dan diperangi mereka. Dia kepung Al-Abraq. Akhirnya Bani Dhubian menyerah kalah. Abu Bakar sampai ke situ dan dia sebut kepada mereka, kawasan ini haram untuk didiami oleh Bani Dhubian dan hendaklah mereka tinggalkan tempat ini. Dia buka kawasan Abraq. Dan apabila buka kawasan Abraq, Bani Dhubian yang mereka tak ada kekuatan untuk lawan dengan Abu Bakar, dan mereka pun tak jangka yang Abu Bakar akan terus memerangi dan lawan dengan mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan Tulaihah. Tulaihah ni pemimpin besar yang murtad. Dan mereka pergi dengan di Tulaihah, di kawasan tengah-tengah Saudi inilah. Di kawasan Ghatfan yang asalnya memerangi Nabi dulu. Kalau tuan-tuan ingat dalam cerita perang Ahzab. Jadi mereka berkumpul di situ. Abraq dibuka oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar mengalahkan mereka, dia berhenti ya? Tak, dia tak berhenti. Dia sambung jalan pergi ke Dhuqasah. Ketika dia jalan pergi ke Dhuqasah, ketika itu dia punya unta, tali unta Abu Bakar ditarik oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Ketika ini di Madinah, ialah di luar berlaku kekacauan. Ramai orang murtad, orang tinggalkan agama Islam, melainkan di Madinah dan juga Mekah. Tetapi di Madinah mereka telah bersatu hati. Sebelum tu mungkin mereka berbeza pandangan. Siapa nak jadi pemimpin? Ahl Bait. Lambat bai'ah Abu Bakar, ada orang timbulkan fitnah, ada orang cerita tentang Fatimah tak bersetuju dengan Abu Bakar. Setelah kematian Fatimah radhiyallahu anha, Ali bai'ah Abu Bakar sekali lagi. Ketika ini mereka bersatu. Semua sahabat yang ada di Madinah, mereka bersatu bersama dengan Abu Bakar. Apa sahaja tindakan Abu Bakar memerangi orang murtad, mereka sokong. Sebab itu masa pergi ke Dhuqasah, yang tarik unta Abu Bakar adalah Ali radhiyallahu anhu. Para sahabat ketika itu mereka pujuk Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apa kata engkau ya Khalifah Rasulullah tinggal di Madinah? Hantarlah tentera lain untuk pergi berperang. Kerana sahabat yang dekat dengan Abu Bakar, mereka risau. Abu Bakar buat satu benda yang tak pernah dibuat oleh orang lain. Dia sangat agresif. Agresif dia tu bukan dengan hantar tentera. Agresif dia tu dia sendiri tak berhenti. Dia lawan satu perkampungan orang murtad, dia kalahkan perkampungan tu, dia bergerak ke perkampungan kedua, bergerak ke perkampungan ketiga, sampai jalan ke Dhuqasah. Ali antara orang yang beritahu kepada dia, ya Abu Bakar, kalau betul-betul nak perang orang murtad, hantarlah tentera. Kau stay di Madinah, hantar tentera. Maka akhirnya ramai orang bagi cadangan kepada Abu Bakar, minta dia tolong kekal di Madinah, jangan terlalu agresif, dia sendiri yang keluar pergi perang. Abu Bakar kata, okey, aku kekal di Madinah. Tetapi perang melawan orang murtad tak berhenti. Abu Bakar panggil Khalid Al-Walid. Khalid, datang sini. Kenal Tulaihah, kenal Bani Dhubian yang ikut Tulaihah, kau bawa tentera, kejar mereka dan bunuh mereka. Satu, Khalid keluar lawan dengan Tulaihah dan pengikut dia. Yang kedua, Abu Bakar panggil Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah datang sini, pergi ke Yamamah, cari Musailamatul Kadzab dan bunuh dia. Kumpulan kedua pergi lawan. Dia panggil Syurahbil. Syurahbil, engkau bawa tentera, ikut jalan lain, berjumpa dengan Ikrimah, lawan dengan Musailamah. Kemudian, kalau tuan-tuan boleh baca seterusnya, Abu Bakar ketika itu di Dhuqasah dihantar 11 pasukan tentera untuk pergi ikut 11 peperangan dalam masa yang sama. Tak ada ruang yang selamat untuk orang murtad. Abu Bakar tak tinggalkan mereka. Dihantar tentera ke Yaman, dihantar tentera ke Oman, dihantar tentera ke Bahrain, dihantar tentera ke Syam, dihantar tentera ke tengah, di kawasan tengah Saudi.
semua tempat yang ada orang murtad, Abu Bakar hantar tentera lawan mereka semua serentak. Ini ketegasan yang tak ada kat orang lain. Orang mula tinggalkan agama, orang mula murtad, Abu Bakar terus lawan dengan mereka. Semua kekuatan yang dia ada, dia hantar untuk lawan orang murtad dalam masa yang sama. Kemudian dia tulis surat kepada pemimpin-pemimpin tentera dia. Pergi ke tempat yang aku utuskan kamu. Apabila kamu sampai di tempat itu, kamu kena baca surat yang aku tulis. Surat yang dia tulis ni panjang lah. Antara yang dia tulis di awal surat, Abu Bakar sebut kepada mereka tentang beriman kepada Allah. Abu Bakar puji Allah. Abu Bakar sebut tentang kedudukan Nabi SAW. Nabi telah wafat. Abu Bakar sebut tentang hidayah, petunjuk. Kemudian di hujung surat tu, Abu Bakar sebut perkara penting. Dia kata, waqad balaghani ruju'a man raja'a minkum 'an dinihi ba'da an aqarra bil Islam wa 'amila bihi i'tizazan billah wa jahalatan bi amrihi. Abu Bakar tulis. Dia kata kat panglima dia, kamu sampai ke semua perkampungan, baca surat ni. Kata Abu Bakar, telah sampai kepada aku khabar bahawa sebahagian daripada kamu telah meninggalkan Islam setelah dulunya mereka beriman dan beramal dengan Islam, kerana mereka sombong dengan Allah ataupun jahil dengan perintah Allah. Wa ijabatan li syaitan, ataupun mereka mengikut syaitan. Kata Abu Bakar, wa inni ba'athtu ilaikum fulanan fi jaishin minal muslimina wal ansari wat tabi'ina bi ihsan. Sesungguhnya aku telah mengutuskan lelaki-lelaki diikuti dengan tentera yang terdiri daripada muhajirin dan ansar dan pengikut mereka. Wa amartuhu alla yuqatil ahadan wala yaqtulahu hatta yad'uhu ila da'iyatillah. Aku telah perintahkan mereka supaya tidak memerangi seorang pun ataupun membunuh seorang pun melainkan setelah mengajar mereka kepada agama Allah. Sesiapa yang menerima agama Allah dan tunduk kepada agama Allah, dia akan dilepaskan. Sesiapa yang enggan tunduk kepada agama Allah, dia teruskan murtad, maka mereka akan diperangi dan mereka akan dibunuh. Dan tidak ada apa pun yang boleh selamatkan mereka melainkan mereka kembali kepada Islam. Kata Abu Bakar dalam surat dia, dia kata tanda keislaman kamu adalah azan. Apabila tentera ini sampai ke tempat kamu, mereka mendengar azan dan kamu menyahut azan, kamu selamat. Tetapi andai kata tentera ini sampai ke tempat kamu, mereka tidak mendengar seruan azan dan juga kamu tidak menyahut seruan azan, kamu akan diperangi dan kamu akan dibunuh. Dia bagi surat yang sama kepada semua pemerintah tentera, 11 orang ni, pergi ke 11 kawasan dan lalu mana-mana kampung, bacakan surat ni. Di zaman tu, kedudukan solat jemaah ni adalah membezakan perkampungan tu Islam ataupun tak Islam. Bahkan di zaman Nabi lagi, apabila Nabi hantar tentera, Nabi pesan kepada mereka, jangan serang pada waktu malam, tunggu mereka. Jadi perkampungan Muslim, dia mesti ada syiar solat jemaah, mesti ada azan, azan dan juga solat berjemaah. Ulama beza pandangan lah, kalau solat sendiri hukumnya dan sebagainya, itu kita boleh cerita lain kali. Tetapi tanda orang itu, kampung itu tunduk dan menyerah kepada Allah adalah apabila kedengaran di tempat mereka azan. Jadi Abu Bakar pesan kepada semua pemimpin tentera dia untuk buat perkara yang sama. So nanti kita akan sambung lebih lanjut tentang apa yang dilakukan oleh semua tentera yang dihantar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seterusnya, buka surat 102. Pemberontakan Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Ketika Nabi SAW dah sakit, hujung usia, dekat-dekat Nabi nak wafat, Al-Aswad Al-Ansi, apa dia buat? Dia nampak sampai kedengaran kepada dia berita yang Nabi sakit. Jadi dia cuba untuk dapatkan kekuasaan ketika tu. Dia tahu yang sahabat Nabi sibuk di Madinah, Nabi sakit, mereka tak keluar, mereka nak bersama dengan Nabi. Lalu dia mula pemberontakan. Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, dia keluar, dia pergi beritahu kepada utusan Nabi SAW, cakap dekat mereka, yang
Kamu telah mengambil harta kami, kamu telah menjajah negeri kami, sekarang pulangkan semua kekuasaan kepada kami. So dia start di Yaman. Dia kumpulkan tentera, 700 tentera. Kemudian dia pergi ke Najran. Pergi ke Najran, keluar daripada kawasan dia, dia jajah Najran. Dia kuasai Najran. Orang Najran tunduk kepada dia. Kemudian dia pergi ke San'a. Daripada Najran dah berjaya, pergi ke San'a. Di San'a, ada seorang lelaki, pemimpin San'a, Syahr ibn Badhan. Syahr ni dia dah masuk Islam sebelum tu. Syahr tak benarkan dia kuasai Najran, San'a. Jadi, Najran dia dah kuasai dah dalam masa 10 hari. Kemudian dia bergerak ke San'a. Syahr ibn Badhan tak benarkan dia. Lalu berlaku pertempuran di antara Syahr dan juga Al-Aswad. Al-Aswad berjaya mengalahkan Syahr. Dia mula sikit, dia kuasai Najran, kemudian dia pergi ke San'a, dia kuasai San'a. Setelah dia kalahkan Syahr ibn Badhan. Ketika itu di San'a, selepas dia kalahkan Syahr, dia paling berkuasa di situ. Al-Aswadul Ansi. Sehingga menyebabkan utusan Nabi di San'a ketika itu, Abu Musa Al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal, mereka terpaksa tinggalkan San'a sebab tempat tu kacau bilau. Setelah dikuasai oleh Al-Aswad, dia sebarkan fitnah di situ, dia seksa orang yang menerima agama Islam. Akhirnya, para sahabat Nabi yang diutuskan ke situ, Mu'ad dan juga Abu Musa, mereka tak ada pilihan, melainkan mereka lari keluar daripada San'a pergi ke Hadramaut. Sebab mereka orang ni bukan tentera. Mereka orang pergi untuk mengajar agama. Jadi keadaan di Yaman, Najran dan San'a sangat teruk ketika itu. Dan kuasa yang ada pada Al-Aswad, kuasa yang sangat kuat. Dia menang semua perang. Dia masuk kampung, dia menang. Dia masuk kampung, dia menang. Dia ada ahli sihir. Dia ada syaitan yang bisikkan kepada dia. Syaitan yang akan bisikkan dan beritahu kepada dia firasat-firasat. Dan firasat dia ni selalunya betul. Dia pergi ke setiap kampung ni, dia akan beritahu, aku adalah Nabi. Dia tak ingkar Muhammad tu Nabi. Dia kata, Muhammad Nabi. Aku pun Nabi juga. Muhammad dapat wahyu. Aku pun dapat wahyu juga. Dia akan tunggu, dia akan duduk. Syaitan dia akan turun beritahu wahyu kat dia. Sampai begitu. Bahkan bisikan syaitan yang sampai dekat dia, orang yang membenci dia, dia akan duduk, syaitan tu akan bagi ilham dekat dia. Dia tahu siapa benci dia. Dia tahu dia akan bunuh orang tu. Al-Aswad Al-Ansi. Fitnah yang besar di Yaman. Ramai orang ikut dia. Sebahagian orang ikut dia bukan kerana takut, sebab mereka percaya dia ni memang Nabi. Tanda-tanda kenabian mereka kata ada dekat dia. Bukan sahaja Muhammad dapat wahyu, Al-Aswad Al-Ansi dia pun dapat wahyu juga. Jadi dia dakwa kenabian, dan juga dia ada pengikut yang ramai ketika tu. Orang yang nak lawan dengan dia dengan mudah dikalahkan oleh dia. Syahr dikalahkan oleh dia. Bini Syahr dia kebah. Dia menikah dengan bini Syahr, dia bunuh Syahr Ibn Badhan Al-Farisi. Nak tunjuk kat kita ni kan, kadang-kadang ada keadaan di mana orang yang menegakkan agama dia tewas. Bukanlah syarat orang yang berada di atas kebenaran kena sentiasa menang. Kadang-kadang dia tewas. Kerap juga dia tewas. Tetapi menang ataupun kalah, itu bukan pengukur ajaran tu betul ataupun tak. Bukan pengukur agama tu betul ataupun tak. Dia punya fitnah ni dahsyat. Sebab kalau Muhammad dapat wahyu, dia pun dapat wahyu juga, dia kata. Sebagaimana Muhammad dapat wahyu, dia pun sama juga. Sampailah ketika itu, orang-orang yang tinggal di Yaman, yang masih beriman ataupun yang masih kekal dengan agama Islam, mereka terpaksa buat taqiyah. Sebab dia jumpa orang, dia akan bunuh orang. Siapa sahaja yang dia jumpa mengaku ikut, masih lagi berada di atas agama Muhammad, tak mengaku dia Nabi, dia akan bunuh. Ada satu kisah berlaku di zaman ni juga kepada Al-Aswad. Diceritakan dalam kitab asal Ibn Kathir, diceritakan kitab asalnya, satu orang lelaki yang namanya Abu Muslim Al-Khulani, wali Allah Abu Muslim Al-Khulani. Diceritakan Al-Aswad Al-Ansi, dia panggil Abu Muslim Al-Khulani, dia panggil, dia tanya,
hang percaya tak yang Muhammad tu Rasulullah? Abu Muslim kata, aku percaya. Dia tanya lagi, hang percaya tak yang aku ni Rasulullah? Abu Muslim kata, aku tak dengar apa hang kata ni. Ulang sekali lagi. Dia pun ulang. Hang percaya tak Muhammad tu Rasulullah? Ya, Muhammad Rasulullah. Hang percaya tak aku Rasulullah? Tak dengar. Ulang sekali lagi. Tiga kali. Percaya tak yang Muhammad Rasulullah? Abu Muslim Al-Khulani kata, ha, percaya, percaya, betul Muhammad Rasulullah. Hang percaya tak aku Rasulullah? Apa hang kata? Tak dengar. Dia buat main-main 3-4 kali. Kemudian dia ambil Abu Muslim Al-Khulani, dia arahkan untuk bakar. Dia nak bakar Abu Muslim Al-Khulani. Cerita ni riwayat ini dhaif lah, tapi diceritakan Ibnu Katsir masukkan dalam bab salah satu di antara fitnah Al-Aswadul Ansi. Dia nak bakar Abu Muslim, tak terbakar. Dia cuba nak bakar tapi tak terbakar. Abu Muslim duduk begitu je. Kemudian Abu Muslim kata kepada dia, kalau hang bebaskan aku, hang selamat. Kalau hang terus nak azab aku, fitnah hang akan jatuh dan orang tak akan percaya dengan hang. Akhirnya Al-Aswad bebaskan Abu Muslim Al-Khulani. Abu Muslim pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Ketika tu dia berjumpa dengan Umar Al-Khattab. Bila Abu Muslim jumpa dengan Umar, Umar tanya dia, hang siapa? Mai dari mana? Kata Abu Muslim Al-Khulani, aku datang daripada tempat berlakunya fitnah Al-Aswad. Kemudian Umar tanya, apa cerita seorang lelaki yang dibakar tapi tak mati? Abu Muslim kata, ya, ada di tempat tu orang lelaki yang dibakar tapi dia tak mati. Umar kata, wallahi hang lah orang tu. Dia kata, ya, aku orang tu. Umar peluk dia. Umar kata, alhamdulillah, Allah panjangkan umur aku. Aku jumpa di kalangan umat Muhammad yang Allah bagi kelebihan sebagaimana Allah bagi kepada Ibrahim. Cerita ni dhaif. Para ulama masukkan dia sebagai salah satu di antara kisah-kisah tentang kejahatan Al-Aswad. Jadi ini hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So orang yang masih beriman, mereka terpaksa buat taqiyah. Ketua orang Parsi ketika itu, Fairuz Ad-Dailami, ketua orang Parsi, bersama dengan beberapa orang lagi, Dadawih, dua orang ni pemimpin Parsi, tak boleh nak lawan, mereka buat taqiyah. Mereka pun terimalah, tak apalah, hang pun Nabi, Muhammad pun Nabi. Kemudian mereka bersatu dengan Qais ibnu Makshuh. Qais ni pemimpin tentera Aswad. Tapi Aswad buat tak baik, dia tak suka dekat Aswad. Dia pun murtad juga ketika tu. Ramai orang murtad. Dia mengaku yang Aswad ni Nabi sebagaimana Muhammad. Jadi mereka ni pun terpaksa taqiyah yang masih beriman. Sampai khabar tentang Al-Aswad kepada Nabi SAW. Apabila sampai khabar kepada Nabi, Nabi tulis surat, Nabi arahkan surat ni disampaikan kepada semua orang di Yaman ketika tu. Sesiapa sahaja yang berkemampuan untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi, maka hendaklah dia bunuh Al-Aswad Al-Ansi. Surat ni sampai kepada mereka bertiga ni, Dadawih dan juga Fairuz Ad-Dailami dan juga Qais, dan juga sampai kepada orang-orang lain. Jadi mereka pun berbincang apa yang boleh mereka buat untuk bunuh Al-Aswad Al-Ansi. Jadi tiga orang ni pakat. Fairuz orang yang beriman, Nabi puji dia. Nanti kita akan ceritalah macam mana Nabi puji dia. Dan juga Dazawaih juga orang yang bagus, orang yang baik. Qais, dia ni tak baik. Dia murtad dah ketika tu. Masa tu dia tak baik. Dia pergi ikut Al-Aswad. Tapi Al-Aswad layan dia dengan layanan yang buruk. Jadi mereka bertiga pun join bersama-sama. Plan. Kita ada surat daripada Nabi untuk membunuh dia. Macam mana cara nak bunuh Al-Aswad Al-Ansi? Mereka pun bincang. Dalam duk bincang, baru bincang plan. Macam mana kita boleh bunuh dia? Dia dah ramai tentera, 700 orang. Syaitan dia tadi tu pergi bisik dekat dia. Syaitan dia tu bagi tahu dekat dia, sampaikan ilham dekat dia. Qais ibnu Makshuh, panglima tentera hang ni, sedang merancang untuk membunuh hang. Dia panggil Qais datang jumpa dia. Panggil Qais, dia kata, ya Qais, bukankah dulu hang hina? Aku telah angkat kedudukan hang dan letak hang sama tinggi dengan kedudukan aku. Kata Qais, ya, hang muliakan aku, bagi aku jadi pemimpin. Kata Al-Aswad, maka sebab apa hang merancang untuk membunuh aku? Malaikat-malaikat telah sampaikan kepada aku wahyu yang hang cuba nak bunuh aku. Qais kata, tak, aku tak plan nak bunuh hang. Malaikat tu salah cakap kot.
Kata Al-Aswad, malaikat ni tak salah cakap. Jangan hina malaikat-malaikat yang sampaikan wahyu. Wahyu tak mungkin salah. Ham betul-betul plan nak bunuh aku. Maka Qais diam. Qais diam. Kata Al-Aswad, aku nampak daripada sinar mata hang ni, aku nampak yang hang telah bertaubat di atas perbuatan tu. Hang jangan try nak bunuh aku. Setiap rancangan jahat yang hang nak buat dekat aku, para malaikat akan turun dan bagi tahu kepada aku. Tak kacau kalau kena macam tu. Mereka baru plan tiga orang. Dia panggil Qais. Dia kata, malaikat bagi tahu dekat aku. Sebelum kita nak sambung cerita kan, kalau sampai ke tahap ni, apa beza kebenaran dengan kesesatan? Kalau orang kan, dia boleh ada experience yang sampai tahap ni. Ada makhluk yang mai bagi tahu dekat dia yang orang ni nak bunuh hang. Dan bila dia cek-cek, memang betul orang tu nak bunuh dia. Apa akan jadi ketika tu? Kalau manusia diuji sampai tahap tu. Mamat ni, Aswad ni, mungkin dia memang sangka dia Nabi. Sebab dia kata, wahyu turun kat aku macam turun kat Muhammad. Dan wahyu tu pula, sekali dua kali, jadi betul-betul tepat. Sebagai mana contoh perancangan mereka nak bunuh dia ni. Dan peristiwa begini, jadi kepada ramai orang yang sesat. Ramai orang yang sesat, mereka Allah Ta'ala uji mereka dengan benda yang sama. Mereka dapat satu perkara yang dia kata macam wahyu. Macam wahyu. Bayangkan orang biasa kan, kalau dia duduk je, tiba-tiba dia tengah duduk sembang, syung, nampak satu benda makhluk turun dari langit depan dia. Makhluk turun dari langit depan dia, bagi kat dia wahyu. Jadi kepada Aswad, itu syaitan. Macam mana kita nak tahu tu syaitan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku adalah nabi yang terakhir. Sebab kesesatan jenis ni, dia bukan sahaja menyerang orang-orang yang syirik, orang-orang yang murtad. Ibnu Jauzi sebut, kesesatan jenis ini juga telah menyerang ramai orang di kalangan ahli sufi. Yang mana mereka duduk, tiba-tiba datang kepada mereka perkara yang seumpama wahyu. Akhirnya mereka tersesat. Sebab itulah, agama ni kena pegang dengan sumber agama yang betul, Al-Quran dan juga Sunnah. Bayangkan kalau satu orang kan, dia tiba-tiba dia bunuh anak dia sebagai contoh. Dia bunuh anak dia. Lepas tu dia kata, aku dapat wahyu. Allah Ta'ala buat turun wahyu kat aku. Allah Ta'ala bagi kat aku perintah yang sama macam perintah dekat Ibrahim suruh bunuh Ismail. Allah Ta'ala perintahkan aku untuk bunuh anak. Dia pun bunuh. Apa kita nak buat orang tu? Ataupun kalau bukan bunuh anak dia, dia pergi bunuh orang kat tepi jalan. Dia jumpa siapa ke dia bunuh orang tu. Bila orang polis tangkap dia, polis tanya, pasal apa yang bunuh? Dia kata, aku bunuh ni adalah satu ibadat. Allah Ta'ala bagi kat aku firasat sebagaimana Allah bagi kepada Khidir untuk bunuh budak, aku pun bunuh. Apa kita nak buat? Tanjung rambutan tu hal lah. Tadi betul-betul yang cerita ni. Tak ada orang jadi macam tu kan. Dia betul-betul confident. Allah Ta'ala perintahkan aku untuk bunuh orang ni. Apa jalan keluar ni? Kalau kita bantah dia, dia kata ilmu laduni ada apa? Kan orang-orang sufi dia kata ada ilmu laduni. Ilmu laduni bukan ilmu Nabi Khidir je. Ramai orang sufi ada ilmu laduni. Apa nak buat? Sebab tu kan, dalam bab begini, dalam bab ilmu, dalam bab firasat, Al-Imam Al-Qurtubi sebut benda yang sangat penting. Wahyu itu kepada para nabi. Wahyu khas para nabi. Setelah para nabi, wahyu tak ada lagi sampai kepada orang lain. Orang tak boleh buat tindakan berdasarkan ilmu yang dia dapat langsung daripada Tuhan. Kalau dia buat, tindakan dia tu salah. Sama ada dia sesat ataupun dia syirik ataupun dia murtad ataupun apa-apa, tapi tindakan dia tu salah. Kalau dia buat perkara
yang bercanggah dengan syarak sebab alasan dia dapat ilmu direct daripada Tuhan. Tak boleh, tak boleh. Jadi kalau ada orang dakwah dia dapat ilmu laduni, sebagai contoh, kalau ilmu tu sekadar firasat je, firasat, zikir 1,000 kali, zikir 2,000 kali, yang tu tak bagi. Tapi kalau dia sampai buat benda-benda lain, aku dapat ilham. Ilham tu kata apa? Ilham tu kata jangan pergi semayang kat masjid sebab imam tu basuh kencing tak bersih. Jadi aku pun semayang kat rumah. Wah, memang tak pergi masjid, aku tak pergi. Hantau tak? Semayang jemaah fadilat tinggi. Memang fadilat tinggi, tapi Allah Ta'ala bagi kat aku ilham jangan pergi masjid pasal imam tu basuh kencing tak bersih. Ini tak boleh pakai. Ini tak boleh diterima. Sebab dia bercanggah dengan syarak. Ilham tak boleh sampai tahap tu. Jadi apa yang berlaku kepada Al-Aswad, syaitan ni memang beritahu kepada dia. Dan dia panggil Qais. Dia kata, aku tahu hang plan nak bunuh aku. Kemudian dia arah Qais untuk keluar. Qais keluar jumpa dengan Fairuz dan juga Dazawih. Mereka bincang. Qais kata, kita baru plan nak bunuh dia, dia dah tahu dah kita nak bunuh dia. Tapi iman tu masih ada kat dekat mereka, dekat Fairuz. Mereka kata, tak, ini semua kerja syaitan. Kita akan terus rancang, kita akan terus bunuh dia. Dia panggil mereka bertiga, dia panggil mereka tiga orang lepas tu. Dia keluar, dia jumpa mereka tiga orang, dia panggil mereka bertiga. Syaitan dia beritahu kat dia, tiga orang ni plan nak bunuh hang. Syaitan dia ni kira advance juga lah. Dia ikut setiap gerak-geri dia apa. Dia panggil mereka tiga orang. Dia kata, malaikat beritahu kepada aku, wahyu, yang kamu tiga orang, Dawai, Qais dan juga Fairuz, tiga-tiga rancang nak bunuh aku. Mereka pun jumpa dia. Mereka kata, kami tak pernah rancang untuk bunuh kau. Itu tak ada dalam perancangan kami. Macam mana kami nak bunuh kau sedangkan kami percaya kau ni Nabi? Mereka pun taqiyah lah. Taqiyah standard tinggi sikit. Kenapa, bagaimana kami boleh bunuh Nabi? Kebetulan isteri kepada Syahar tu adalah sepupu Fairuz. Fairuz kata, kami percaya kepada engkau, kami kahwinkan keluarga kami dengan engkau, dan kami percaya engkau Nabi, maka dengan itu janganlah bunuh kami. Dia pun dengar-dengar, dia sejuk hati sikit. Dia kata, mungkin syaitan aku silap kot, mungkin malaikat silap wahyu kot. Betul lah, dia pun tak mau bunuh aku. Ilham syaitan ni kan, ilham yang syaitan bagi dekat ahli sihir, yang bagi dekat orang yang sesat, dia ni sekadar bisikan. Bisikan. Bisikan ataupun firasat ataupun perasaan, yang tu yang jadi kat mereka. Mereka tak tahu benda gaib. Sebenarnya kan, mereka tak tahu benda gaib. Setinggi mana pun ilmu sihir dia, dia tak tahu benda gaib. Tapi bisikan itu kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, awal lagi Nabi dah sebut dah dalam hadis, jangan pergi tanya kepada araf, orang yang tahu benda-benda benda gaib ni. Sebab dia khabarkan benda tipu. Syaitan tu turun, taqurru fi adhani awliyaihi. Syaitan tu akan bisik-bisik di telinga pengikut dia, tukang sihir. Tukang sihir ni dia dengar tu dah sikit dah. Dah bayangkan macam inilah. Syaitan dia curi khabar langit sikit. Tapi bila dia nak sampaikan dekat tukang sihir, dia sampai tu pun sikit. Dia tambah sikit, dia sampai sikit. Tukang sihir ni pula, apa yang dia buat, dia dapat sikit tu, dia akan olah jadi besar. Sebab tu Nabi kata, khabar ni tipu. Khabar ni tipu sebab dia tak tahu benda gaib. Pernah ingat tak hadis Ibnu Sayyad? Nabi panggil Ibnu Sayyad. Orang kata dia dajjal, dia tahu benda gaib. Nabi kata, apa yang aku sembunyikan di sebalik bukit? Apa yang ada di sana? Dia kata, duh, duh. Nabi tinggalkan dia. Sebenarnya asap, duhan. Tapi syaitan tu boleh bisik dia tekat duh. Begitu yang jadi kepada ahli sihir ataupun bomo-bomo yang pakai jin. Mereka tak tahu benda gaib. Jin tu akan bagi kat dia ilham, nampak sikit dia punya firasat, kemudian dia pun olah lagi, akhirnya cerita tu tak betul. Tapi kita sangat senang terpedaya kalau kita percaya dengan dia. Kita sangat senang kalau kita start percaya. Ramai orang terpedaya sebab percaya. Tapi kalau kita buat confident, tahap betul-betul punya confident, dia pun akan tertipu dengan kita. Tak percaya kan? Kalau tak percaya,
try balik kampung masing-masing, pi jumpa bomo paling hebat di kampung. Jumpa bomo paling hebat di kampung, kata kat bomo tu, "Bomo, saya hilang motor. Saya hilang motor. Tapi ada satu orang jiran saya ni, saya nampak dia selalu duk tengok saya naik motor. Saya keluar rumah dia tengok, saya balik rumah dia tengok. Tapi motor saya tiba-tiba hilang. Tuan Bomo rasa siapa yang curi? Cuba tanya." Try tanya. Apa Bomo akan kata? Bomo kata apa? "Pertama sekali, tuan hilang motor apa? Tuan hilang ES5, bayaran RM200. Tuan hilang Ducati, bayaran RM2,000. Hilang motor apa?" Bomo tu kan cakap apa? Bukan orang jauh ni. Kan biasa kan? Orang dekat macam tu. Confirm lah jawapan standard. Orang dekat, rambut kenting ke apa kan sama. Lepas dia dah habis cerita dengan confidentnya, cuba tuan-tuan kata kat Bomo tu, "Sebenarnya Bomo, saya tak hilang motor, saya tipu ya." Dia tahu tak kita tipu daripada asal? Dia tak tahu. Bomo dia tak tahu benda rik. Siapa yang agak-agak ada seni lakonan tahap tinggi, buat macam kena rasuk hantu. Bomo tu dah berubat tunggang langgang, berhenti. "Tak, saya berlakon je tadi Bomo. Bukan kena rasuk." Dia tak tahu benda rik. Tapi ramai orang tertipu. Sebab dia teka boleh jadi betul 2-3 kali. Sebagus-bagus Bomo tu, dia tak tahu nombor 3D apa yang dilipat, yang sembunyi belum keluar lagi. Dia tak tahu. Kalau yang tu pun dia tak tahu, apatah lagi perkara-perkara lain. Itu bukan benda raib. Nombor tu dah dicetak dah pun. Dia tak tahu. Itu manusia tertipu lah. So balik kepada cerita Al-Aswad, dia panggil mereka bertiga dan mereka pun bagi tahu kepada dia yang kami ini tak ada, kami ini memang pengikut engkau yang setia. Dan akhirnya mereka jumpa, mereka plan dengan isteri dia. Isteri dia yang dia rampas daripada isteri Syahar dulu. Mereka plan bersama-sama dan rancang untuk bunuh dia. Isteri dia kata, "Orang ni aku sangat benci. Dia bunuh suami aku dan dia rampas aku. Dan itulah yang dia lakukan. Kalau kamu nak bunuh dia, aku boleh tolong kamu supaya kamu boleh bunuh dia." Dia dapat ilham lagi. Jin dia beritahu dekat dia. Dia panggil mereka bertiga. Dia panggil mereka bertiga dan dia kumpulkan banyak unta ketika tu. Dia sembelih ke semua unta. Dia sembelih semua unta di hadapan mereka. Kata Qais ataupun Fairuz, mereka kata, "Hari yang paling kejam yang aku pernah tengok adalah hari itulah." Dia sembelihkan unta di hadapan mereka. Banyak unta yang dia sembelih. Kemudian dia kata kepada Fairuz, "Engkau merancang bunuh aku. Malaikat ni dah habaq kat aku yang rancang nak bunuh aku. Maka sebagaimana aku sembelih unta-unta ni, begitulah aku akan sembelih kau." Dia takutkan Fairuz dan dia nak sembelih. Jin dia tetap beritahu kat dia. Sama lah juga kalau kita berurusan dengan ahli sihir. Jin tu akan tetap beritahu. Dia akan tunjuk kekuatan dia. Dia tunjuk macam dia tahu. Akhirnya Fairuz tak ada jalan keluar. Helah dia yang terakhir. Dia kata, "Aku ni kalau dibunuh oleh Nabi Allah seperti engkau, itu lebih baik daripada aku pergi perang di luar dan dibunuh oleh orang lain. Jadi kalau Nabi yang bunuh aku, itu kira satu barakah lah. Hang bunuhlah aku, aku boleh terima. Bukan senang nak kena bunuh dengan Nabi. Kalau Nabi bunuh, maksudnya aku kira hebat dah." Lalu Al-Aswad dia berbelah bagi. Nak ikut cakap jin tadi ke? Nampak dia ni macam betul-betul ikhlas mengaku yang dia Nabi. Jadi Al-Aswad tak bunuh dia. Jadi mereka pun tak bunuh dia dan akhirnya mereka merancang. Rancangan mereka yang mereka buat dengan panjang tu, sampailah akhirnya berjaya dan mereka bekerjasama dengan isteri dia dan mereka bunuh dia. Mereka masuk ke dalam rumah dia, ketiga-tiga orang. Fairuz ni lah yang bunuh dia. Dalam riwayat disebut, bila Fairuz bunuh dia, dia setelah dia ditikam, dia masih lagi bersuara, dia masih lagi bercakap. Sampailah akhirnya mereka penggal kepala dia. Dia sampai begitu baru dia berhenti cakap. Maksudnya dia punya betul-betul confident di atas kesesatan dia tu. Dia betul-betul ingat dia Nabi. Muhammad dah sakit. Apa lagi dia boleh buat? Announce jadi Nabi ya.
Dia start announce jadi Nabi, jin-jin datang bagi dia ilham dan sebagainya. Lagi dia confident Nabi. Perang menang. Perang menang. Memang betul-betul dia ingat dia Nabi. Sehinggalah datang Fairuz membunuh dia. Apabila Fairuz bunuh dia, ketika ni Nabi masih hidup. Nabi ceritakan kepada para sahabat. Dia ni telah dibunuh. Dibunuh oleh lelaki yang daripada lelaki yang berbarakah daripada keluarga berbarakah, iaitu Fairuz. Faza Fairuz, Fairuz yang bunuh dia ni berjaya. Jadi itu berlaku kepada Al-Aswad Al-Ansi. Nabi dah habaq kat para sahabat. Tapi cerita sebenar tu sampai lambat. Sampai cerita ni kepada para sahabat ketika Nabi dah wafat. Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar lepas hantar tentera Usamah baru sampai cerita. So maksudnya cerita kematian Al-Aswad Al-Ansi adalah kemenangan besar pertama Abu Bakar. So ini kepala murtad first yang telah terbunuh. Dia dah terbunuh awal dah. Daripada zaman Nabi lagi. Tapi kisah itu sampai lambat kepada Abu Bakar, kemenangan pertama dia. Kemudian okay, itu cerita tentang dia. Penduduk Yaman lepas Nabi wafat, apa mereka buat? Murtad balik. Penduduk Yaman sambung murtad. Mula-mula mereka dah berjaya bunuh Al-Aswad, dia jadi Islam dah, elok. Ketika itu siapa nak jadi pemerintah? Mereka bincang, tiga orang. Fairuz ada situ, Qais ada situ. Bincang punya bincang, akhirnya mereka lantik Mu'adh bin Jabal mai balik jadi imam, pemimpin. Bila sampai berita Nabi wafat, Qais murtad sekali lagi. Dia pula nak jadi raja. Mula-mula dia jadi panglima kepada Nabi palsu, panglima kepada Aswad. Aswad pun dah mati, Nabi sebenar pun dah wafat, dia pula iklan jadi Nabi baru. Masa ni zaman tu banyak sangat jawatan kosong, semua orang nak jadi Nabi. Dia mengaku jadi Nabi. Penduduk Yaman ramai yang murtad pada ketika itu. Tapi akhirnya dia telah dibunuh oleh Abu Bakar hantar surat kepada Fairuz untuk lantik Fairuz jadi pemerintah Yaman. Qais menguasai Yaman. Qais bunuh orang lah, dia bunuh ramai. Dia Fairuz terpaksa bersembunyi. Dia halau keluarga Fairuz dan sebagainya. Fairuz pun kumpul kekuatan, lawan dengan dia dan menang. Dan apabila telah menang, Fairuz tangkap Qais ni. Tangkap, bawa balik ke Madinah. Tangkap dia, ikat dia, bawa balik ke Madinah kepada Abu Bakar. Abu Bakar hujah dia. Betul dah hang Nabi. Apa hujah hang Nabi? Dia pun beritahu hujah. Abu Bakar bantah-bantah hujah dia. Dan akhirnya dia pun terima. Dia masuk Islam sekali lagi. Abu Bakar kata, yang aku terima hang Islam. Perbuatan hang selain daripada tu, sama ada betul ataupun tak betul, itu aku tak ambil kisah. Yang aku tahu hang Islam, aku terima. Okay, ini satu sikap Abu Bakar. Apabila orang tu bertaubat, nanti kita akan cerita banyak lagi pemimpin-pemimpin yang murtad, bila mereka bertaubat, dia terus maafkan mereka dan dia tak lawan dengan mereka lagi. Itu yang Abu Bakar buat. So ini sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku di Yaman. Di Yaman, ringkas ceritanya, sebelum Nabi wafat lagi, Al-Aswad Al-Ansi, dia dah mengaku jadi Nabi. Dan dia telah dibunuh oleh tiga orang ni. Fairuz, Qais dan juga Da Dawih. Setelah dia dibunuh, lepas tu, Qais ni pula mengaku jadi Nabi. Zaman Abu Bakar. Dan Abu Bakar lantik Fairuz untuk jadi pemimpin. Fairuz telah kalahkan dia, hantar dia balik ke Madinah. Ketika tu dia pun bertaubat, letak jawatan Nabi. Qais letak jawatan, dia pun masuk Islam dan juga bertaubat. Itu di Yaman. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu hantar Khalid al-Walid. Ni cerita yang kita nak sambung tadi. Khalid salah satu pemimpin yang Abu Bakar hantar untuk lawan dengan Tulaihah. Panjang cerita ni, nanti minggu depan kot kelas kita tu baru kita sambung lah. So saya rasa saya berhenti setakat ni dulu. Setakat ni kita dah settle satu bab dulu tentang kematian dan juga pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Gerakan murtad pertama yang telah dipatahkan. Dan berita itu sampai kepada Abu Bakar. Dia dah mati dah di hujung hayat Nabi. Tapi berita itu tersebar setelah Abu Bakar menjadi khalifah.
So nanti kelak akan datang insya-Allah kita sambung tentang Khalid Al-Walid melawan orang murtad di Hijaz dan juga bab-bab seterusnya. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit sebelum kita tangguhkan majlis hari ini insya-Allah. Tak apa dah, okey. Tuan-tuan jangan lupa, ingat eh. Cerita-cerita penting ni kita jangan jalan ke depan dilupa yang belakang. So kalau rajin balik buat nota ke apa ke, so, ingatlah satu sedikit sebanyak peristiwa yang telah berlaku orang-orang murtad ni supaya nanti kita boleh ulang. Bila sampai ke depan nanti cerita je banyak berkaitan dengan apa yang telah berlaku. Gerakan murtad dan sebagainya. Cerita depan ni berkaitan. Jadi kalau boleh elakkan lupa cerita ni, baguslah. Cuma nak elakkan lupa tu susah sikit. Elakkan lupa. Exam berat sangat pula. So kita tangguh dulu kot dalam majlis untuk hari ni insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.